ke teman-teman di video ini karena mau memberi info mengenai sarana transportasi bus apabila teman-teman mau ke stasiun MRT Lebak Bulus dari Gading Serpong atau BSD. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dan komen dan subscribe ya, biar Karel lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Jadi di dalam bus yang dikelola oleh PPD namanya JR Connection, bus ini mulai berangkat dari Gading Serpong di Shentia lalu menuju BSD melalui Mall SMS, Cubic, BSD Plaza, ITC BSD, Teras Kota, dan Ruko Versailles. Nah, ini situasi di Ruko Versailles. Kara naik di sini karena dekat sama rumah Kara. Setelah dari Ruko Versailles, baru dia masuk ke jalan tol Jor menuju stasiun MRT Lebak Bulus. Nah, busnya akan keluar tol di exit Pondok Indah dekat gedung FedEx. Teman-teman yang mau menyambung Transjakarta atau busway bisa turun di halte Kartini. Mari kita lanjut lagi. Pemberhentian terakhir di kolong MRT Lebak Bulus. Jadwal bus JR Connection yang dikelola PPD ini dapat dilihat di deskripsi atau bisa dicek di websitenya. Oh iya, bus ini juga ada grup telegramnya. Di grup telegram kita bisa melihat update mengenai trayek dan schedule. Adminnya juga rajin meng-share live position dari bus yang sedang beroperasi. Karena share admin grup telegramnya di deskripsi ya teman-teman, bisa kontak bapak admin. Saat video ini dibuat, harga karcisnya masih Rp10.000 per orang. Nah, lumayan kan? Walau stasiun MRT masih agak jauh dari Gading Serpong atau BSD, jadi kita bisa santai di dalam bus. Mendingan kita naik bus daripada bawa mobil sendiri. We'll be right back.
Oke, segitu dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Bye-bye.